Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing wireless microphone. Waktu kemarin kan unboxingnya adalah microphone yang ada kabelnya. Kalau yang ini yang wirelessnya, yaitu merek dari Zoya. Ini Zoya itu dari Cina ya. Jadi Zoya ini ada dua tipe. Yang pertama ini yang untuk Type-C yang buat Android ya. Yang kedua adalah Lightning, itu khusus yang iOS buat iPhone. Ini microphone-nya satu, yang dualnya juga ada, tapi saya belinya yang satu aja. Oke. Bisa live show, bisa interview, bisa vlog short video. Made in China. Oke, kita langsung aja buka. Garansinya cuma 7 hari. Ini yang ini buat type C-nya buat yang nanti ke handphone. Ya. Ini ada tombolnya enggak? Enggak. Kayaknya ini buat ya apa? Cuman logonya aja. Nah, ini mic-nya. Ini buat apa ya, ini ya, ngecas kayaknya, buat casan. Ini kartu sama ini apa ya, ini kabel buat ngecas kayaknya. Oke, langsung aja kita aplikasiin ke HP ya, kita cek. Oke guys, sebelum kita pakai, kita cas dulu ya ininya apa receivernya ya. Kita cas yang di sebelah sini nih, ya di sini. Nah, sampai muncul kelap-kelip merah. Oke. Soalnya tadi nyoba susah. Terus nanti kalau udah, ini ya yang microphone transmitternya. Di sini ada tombol power, kita pencet. Kalau udah hijau berarti ini udah on ya, udah bisa digunakan. Oke, kita cek ya, kita gunakan. Oke, kita casin ke sini, kita masukin ke lubang USB-nya di HP. Oke guys, saya ini apa receiver-nya udah dicolokin ke HP dan ini juga udah clip yang artinya udah on ya. Saya slipin di sini dulu. Oke, kita cek jaraknya ya. Ini masih kita cek mundur apakah suaranya ada atau enggak. Halo guys, ini jaraknya sekitar 5 meter. Apakah suaranya hilang atau masih ada? Masuk ke kamar, apakah dia terhalang sama ruang apa enggak ya? Saya masuk ke kamar nih. Lagi ngapain? Telepon wae. Oke, kita cek ada nggak ya? Oke. Hasil kualitas suara dari mic Zola. Silakan teman-teman bisa menilainya apakah ini worth it dengan harga yang sangat terjangkau untuk vlogger pemula seperti saya ataukah biasa-biasa saja. Ini ya warnanya hijau nyala berarti baterainya lumayan ada. Kalau nggak salah, kalau udah baterainya lemah itu akan kedap-kedip merah kalau nggak salah ya. Saya juga belum tahu sih, baru beli jadi nggak tahu. Jadi ya sebisa mungkin sering-sering aja dicas kalau lagi senggang gitu. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.